teman-teman, buka salam tepuk tangan. Buat diserang di penerbangan. Pelabuhan, lihat lu pelabuhan. Pelabuhan Arman Negelang. Pelabuhan yang Panegang tuh. Iya, itu dataran tinggi. Stasiun apa? Ini kan orang kumpul berlari ke sini semua. Terminal Labuan. Iya, ya, tahu. Yang arah ke Labuan. Iya, ya. Iya, pelan. Ya. Enggak. Sini jadi baru keluar dong bentar sini aja. Udah lewat sini aja tenang nih. Lagian juga udah-udahan ombaknya mah, tapi banyak yang panik aja warga gitu. Saat ini kondisi di Cigondang, tepatnya di Lantera, memang air ada naik, kotoran juga naik. Ini persis posisi di tepi pantai. Ini tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi air naik begitu tinggi. Ini membuat kepanikan masyarakat setempat. Posisi saya sekarang di pertigaan, persis di tepi pantai. Nah, ini kondisinya. Mudah-mudahan ini hanya ombak pasang biasa, air pasang biasa, dan tidak terjadi hal yang lebih besar dari ini. Mohon sekiranya aparat setempat bisa menenangkan warga masyarakat di seputar pesisir pantai Labuan dan sekitarnya. Di Jalan Ciceri. Kalau kamu lewat sini, berikan donasi terbaik. Pelet nih barang semua nih. Ini nih di belakang nih masih banyak ini kailal sebenarnya. Kuaranya juga duduknya enggak muat ini kakinya. Pelet yang lihat saya duduk nih kailal. Iya tuh ke belakang penuh mobilnya. Pakai apa? Ternyata emang alhamdulillah banyak nggak terlalu banyak kan kerugian dari dan. Kata-kata itu rasanya membantu sedikit pun ya alhamdulillah berkesan. Luar biasa. Ya alhamdulillah bisa membantu semuanya walaupun ya terima adalah terduga. Cuma semoga tidak terjadi apa-apa. Bisa membuat pelajaran bagi kita semua yang sudah kenal musibah. Semoga selamat umur semuanya. Alhamdulillah semuanya. Dan kita atas kejadian semalam ini. Alhamdulillah semuanya, semoga lancar, yang hilang semoga cepat ketemu, yang terkena bencana semoga seperti kayak dulu lagi.
Foto aja nanti di sini bareng-bareng dengan barang-barangnya. Siapkan. Belok kanan kirinya udah atas nih. Apalagi tinggal pila-pila kan. Tapi alhamdulillah di report walaupun kamu penuh gak ada pun. Satu pun gak ada. Tapi yang lain mah kanan kiri ya. 50-50 ya. Ada yang 30-30. Pokoknya yang di pila-pila aja yang habis. Nih ibu ini kayak kegulung ombak tuh. Alhamdulillah. Kan bisa berenang. Iya. Oh bisa berenang. Rupan si Mimi kampas ke bawah sama pasir sama lungsur ya tiba nangis. Mbak, barang-barang saya enggak ketemu. Saya kepentok. Dia ke kondok, ke kondok ke tengah mari. Enggak ada pentingnya banyak sama jangan bikin situ pasir terus bikin terus kali. Tapi ada juga yang ketari sampai bikin pantai juga ya. Iya. Namanya warung kan airnya tadinya awalnya solo ke bawah kan. Kisna sebelah nih udah bilang itu pasir. Ada sih ini juga ada masalah. Mau lah yang ujengkar karena BP2 tanya demi om lain tsunami kumaha ya kenyataan model kia atuh sekarang sakit tubuh lelah dena ini terjadi lamanya kumaha hirup nah atuh iya mah tanyung langsung mah ya tempat maksiat mulai di ya dari kamar ke rumah bangkrut ya oh siap karyawan terlantar otomatis berapa tahun setahun apa sih perehaban lagi Masya Allah. Lagi di mana, Ci? Kita lagi di Carita, lebih tepatnya di Kecamatan Carita, di mana kita bisa melihat kondisi pasca tsunami yang menimpa beberapa hari ini. Belum beres loh. Ceritanya sepotong. Tutup. Akan kita lanjutkan ke tempat-tempat berikutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi pasca tsunami. Untuk itu, mari kita ikuti bersama Zetizen Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tim Zetizen Radar Banten berkesempatan untuk datang langsung ke tempat pengungsian, tepatnya di posko 234 SC Kerwil Banten, di mana para pengungsi untuk sementara mengamankan diri dari dampak ataupun kemungkinan susulan tsunami kembali. Bisa dilihat di sana gambaran tersebut lokasi kita karena berada di atas bukit yang lumayan tinggi. Kondisi untuk kesehatan alhamdulillah sudah stabil dan makanan juga sudah cukup serta pakaian. Namun yang masih dialami dan yang masih ada dampaknya itu kondisi psikologis bagi para pengungsi masih trauma dengan kejadian pada hari kemarin. Begitu. Kami dari Rumah Dunia, Motor Literasi, Forum Kampena, Sultan TV, Forum TPM sedang ada di kampung kita. Kami menengok rekan PKBM, Bina Isani. Jadi mereka tuh di bawah, di Carita, mengungsi ke gunung ke sini. Karena kalau malam tidur takut. Ada yang rumahnya rusak,
kena tsunami itu ya, ombak pasang. Ada yang alhamdulillah enggak, cuman memang kalau malam-malam mereka takut, khawatir. Isu-isu yang berkembang ini, informasi memang silang sengkarut, mana yang benar, tapi yang lebih baik mencari tindakan yang aman lah.